Saya di channel kerja online. Langsung saja di video kali ini saya akan membahas kembali trik-trik cara mendapatkan penghasilan gratisan dari internet, teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas aplikasi yang katanya lagi viral, teman-teman, yang dimana kita bisa mendapatkan pulsa dan juga voucher belanja secara gratis ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai ke pembahasannya, bagi teman-teman yang ingin bermain, linknya sudah saya taruh di deskripsi untuk dibawa ke menu pendaftarannya ya. Kemudian nanti setelah linknya diklik, langsung saja di sini teman-teman masukkan nomor yang ingin didaftarkannya. Kemudian setelah itu langsung saja klik di bagian Use SMS. Nah, nanti akan diminta memasukkan kode yang sudah dikirimkan ke nomor yang sudah kita daftarkan tadi, teman-teman. Nah, untuk contoh kodenya seperti ini ya. Kemudian setelah itu teman-teman harus download dulu aplikasinya dengan cara klik di bagian sini. Nah, setelah teman-teman mendownload aplikasinya, langsung saja buka aplikasinya. Kemudian langsung saja klik di bagian yang saya ini ya. Nah, jadi di sini kita harus membuat dulu akunnya. Pertama-tama langsung saja teman-teman klik di bagian buat akun ini. Lalu kemudian di sini kita masukkan kembali nomor yang sudah kita daftarkan tadi di websitenya, teman-teman ya. Oke, setelah kita memasukkan nomor yang sudah kita daftarkan tadi, langsung saja teman-teman klik di bagian next. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita akan diminta kembali untuk memasukkan kode yang akan dikirim kembali ke nomor kita, teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada kodenya, teman-teman. Langsung saja kita masukkan. Kemudian kita klik lanjutkan. Lalu kemudian di sini kita harus membuat dulu password, teman-teman ya. Nah, setelah kita membuat passwordnya, langsung saja kita klik di bagian join. Nah, di sini saya mendapatkan 2.500 koin, teman-teman. Kita klik lagi di bagian yang saya ini, teman-teman. Kita cek ya, apakah koinnya sudah masuk. Nah, di sini koinnya sudah masuk, teman-teman ya. Jadi, di sini apabila teman-teman mendownload melalui link yang ada di deskripsi, teman-teman akan mendapatkan tambahan koin sebanyak 2.500. Akan tetapi, apabila teman-teman langsung mendownload di Play Store, teman-teman tidak akan mendapatkan tambahan koin ini ya. Nah, sebagai contoh, di sini saya mendapatkan 2.500 koin ya, karena saya mendownload melalui link, teman-teman. Sebelum saya membahas ke misi-misinya, di sini saya akan perlihatkan dulu untuk metode-metode pembayarannya, teman-teman. Langsung saja kita klik di bagian Mall Point ini. Nah, jadi untuk metode penukarannya itu sendiri, yang pertama kita bisa menukarkan ke voucher Alfamart yang 10.000 ya, kemudian voucher Indomart yang 10.000 dengan cara menukarkan koin sebanyak 10.000 koin. Di sini lumayan kecil juga, teman-teman, untuk minimal penukarannya ya. Lalu kemudian ada voucher Alfamart lagi yang 25.000, dan untuk poinnya pun sama, teman-teman, 25.000 ya. Kemudian ada voucher Indomart lagi yang 25.000. Nah, di sini juga ada tas kosmetik, teman-teman. Lalu kemudian ada kabel mikro ya. Kemudian seterusnya ada voucher Alfamart lagi yang 50.000. Lalu kemudian voucher Indomart lagi yang 50.000. Nah, di sini juga ada voucher Citicroak. Kemudian kabel data lagi, dan di sini ada headset juga, teman-teman. Lalu ada SanDisk. Ada sikat gigi. Ada voucher Alfamart lagi yang 100.000. Kemudian voucher Indomart lagi yang 100.000, dan masih banyak lagi, teman-teman ya. Di bawahnya juga masih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat saja sendiri untuk hadiah-hadiah pembayarannya ya. Nah, di sini juga ada Samsung Galaxy J2 Frame, teman-teman. Lumayan banyak juga di sini, teman-teman, untuk hadiah-hadiahnya ya. Dan yang terakhir di sini ada motor Yamaha MT, teman-teman ya. Lumayan menggiur kan nih aplikasi ya. Tapi gak sampai di sini aja, teman-teman. Di sini juga kita bisa mendapatkan pulsa gratis ya. Kita bisa menukarkan ke pulsa gratis. Untuk caranya kita ke atas dulu. Nah, di sini teman-teman klik saja di bagian bonus tukar pulsa ini. Nah, jadi di aplikasi ini juga kita bisa menukarkan ke pulsa, bisa menukarkan ke Indosat, ke XL, Axis, Telkomsel, Smartfren dan Tri, teman-teman ya. Kita coba klik di bagian Indosat ini.
Nah, untuk isi ulangnya juga bermacam-macam, teman-teman. Ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, dan maksimal 100.000 ya. Jadi di sini kita bisa membeli pulsa dengan cara menukarkan dengan koin, teman-teman ya. Kita coba lagi buka yang Telkomsel. Nah, untuk yang Telkomsel juga sama seperti Indosat tadi, teman-teman. Jadi aplikasi ini very menggiurkan sekali, teman-teman ya. Di sini sangat banyak sekali untuk metode-metode penukarannya. Jadi kita agak boring, teman-teman, bermain di aplikasi seperti ini ya. Iya. Dan menurut saya aplikasi ini mirip seperti aplikasi Cashtree, teman-teman. Jadi di aplikasi Cashtree juga banyak sekali untuk metode-metode penukarannya ya. Ada ke pulsa, ada ke voucher belanja, ada juga ke item-item hadiah lainnya. Dan untuk di bagian tampilannya pun tidak burik-burik amat, teman-teman, dari aplikasi ini ya. Menurut saya keren lah dari si pembuat developernya itu sendiri. Tetapi saya pun belum tahu, teman-teman, apakah aplikasi ini terbukti membayar atau tidak. Karena saya juga baru bermain di aplikasinya, teman-teman. Tetapi di grup sih sudah rame dengan aplikasi ini, teman-teman. Karena sudah ada beberapa juga yang sudah menukarkan di aplikasinya. Ya, apa salahnya lah dicoba, kalau misalkan terbukti membayar lumayan juga, teman-teman. Karena biasanya aplikasi-aplikasi semacam ini kalau sudah viral dan juga sudah banyak yang menukarkan, biasanya aplikasinya suka diupdate kembali, teman-teman, oleh pihak developernya ya. Jadi contoh update-annya seperti cara mendapatkan koinnya makin susah, kemudian untuk minimal metode pembayarannya makin gede gitu kan. Nah, biasanya sih seperti itu, teman-teman, pengalaman saya dari bermain aplikasi seperti ini ya. Oke, langsung saja kita ke misi untuk cara mendapatkan koinnya. Kita kembali lagi, teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita bisa check-in, teman-teman. Kita klik di bagian check-in ini. Nah, kita bisa check-in harian juga, teman-teman ya. Oke, untuk check-in yang pertama di sini saya mendapatkan 20 koin, teman-teman. Lalu kemudian di sini untuk check-in besoknya kita bisa mendapatkan 50 koin ya. Kita close dulu. Nah, di sini juga kita bisa merubah profilnya, teman-teman. Misalkan kita bisa menambahkan foto dan juga nama ya. Kita bisa masukkan saja di sana. Di sini juga ada pengaturan profil, ada pengaturan alamat. Nah, di bagian sini kita bisa bekerja sama juga, teman-teman. Kita bisa bekerja sama dengan aplikasinya ya. Nah, untuk caranya kita bisa klik di bagian tulis kerja sama ini. Jadi di sini kita bisa pilih, teman-teman ya. Misalkan teman-teman adalah pengguna, teman-teman bisa klik saja di bagian yang sini. Kemudian apabila teman-teman seorang pengiklan, nanti teman-teman bisa klik di bagian merchant ini ya. Lalu kita pergi dulu ke home, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk cara mendapatkan koinnya itu sendiri, kita bisa merating toko-toko, teman-teman ya. Misalkan di sini kita bisa merating kafe, kemudian toko makanan, kemudian restoran-restoran, dan masih banyak lagi, teman-teman. Jadi apabila nanti kita selesai merating, kita bisa mendapatkan koinnya itu sendiri, teman-teman. Lalu kemudian nanti apabila si toko ataupun si restorannya itu sendiri kita sharekan ke sosial media kita, misalkan, teman-teman, kita juga bisa mendapatkan koin-koinnya ya. Nah, di sini juga kita bisa merating film, teman-teman. Nah, di sini kita bisa rating saja film-filmnya, teman-teman ya. Di sini saya hanya mereview cepatnya saja, teman-teman. Karena yang paling besar untuk cara mendapatkan poinnya itu sendiri, kita bisa mengundang teman, teman-teman ya. Kita klik lagi di bagian saya ini. Lalu kita klik di bagian undang teman. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan 20.000 koin, teman-teman ya, apabila kita mengundang salah satu teman. Jadi aplikasi ini lumayan besar, teman-teman ya, untuk cara mendapatkan poin dari undang teman itu. Nah, untuk cara mengundangnya, teman-teman bisa klik di bagian sini. Nah, jadi di sini kita bisa men-sharekan ke sosial media kita, teman-teman ya. Misalkan ke WhatsApp, ke Facebook, dan juga lainnya ya. Dan mungkin itu saja untuk review aplikasinya.